semua makhluk dia, bukan saja dunia, bahkan semua tiap-tiap kara sama ada hak kita nampak ataupun yang kita tak nampak, dia cara berlaku. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqah. Gapo lagi ha Allah Taala yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maknanya dia berihan, dia buat, dia cipta dengan semolek-molek. Tak ada benda yang orang nak gitik katanya, eh langit ni belok weh. Manusia ni tak kena kalau dia buat lagu ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ayat 9 surah As-Sajdah. Kita mula ni ayat maknanya duduk tengah-tengah jalan dia panggil. Ayat belum pada ni dengan ayat yang dibaca ni dia panggil tak betul ngatasan. Tapi anggap katanya dah kemarin baca dah, maka hari ni sambung semula. Allah Ta'ala firman, yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Sebab apa? Sebab hubung daripada ayat belum pada ni yang Allah Ta'ala firman, dialah yang mentadbir ataupun yang mengurus semua urusan dari langit ke bumi dan amalan serta dengan semua perkara yang akan naik kepada dia dari bumi ke langit, banding katanya tinggi jauh jaraknya sama dengan perjalanan 1,000 tahun. Kalau manusia jalan ngok-ngik 1,000 tahun baru sampai ke langit sana. Tapi sebentar ya, malaikat naik turun dengan kuasa yang Allah Ta'ala bagi kepada malaikat. Itulah yang Allah Ta'ala ayat katanya, yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Itulah Allah yang dia urus semua makhluk dia, bukan saja dunia, bahkan semua tiap-tiap kara sama ada hak kita nampak ataupun yang kita tak nampak, dia cara berlaku. Allazi ahsana kulla shay'in khalaqah. Gapo lagi ha Allah Ta'ala yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya. Maknanya dia berihan, dia buat, dia cipta dengan semolek-molek. Tak ada benda yang orang nak gitik katanya, eh langit ni belok weh. Manusia ni tak kena kalau dia buat lagu ni. Itu sebagai misal ya. Sebab tu dalam pimpinan Ar-Rahman dia terjemah 1.4.1.8. Yakni dalam bentuk yang serapi-rapinya. Maknanya semolek-molek benda yang dia buat. Walaupun natal, kalau kita tengok sekaligus, huduh. Tapi ada hikmat dalam dia. Apa boleh huduh? Muka dia, kulit dia, tubuh dia. Tapi ada benda-benda yang kita tak tahu. Apa boleh tu hewat macam ni? Ha, gitulah. Dan masing-masing ada gunanya menurut peraturan yang telah ditentukannya. Kita tak tahu ya, kata apa boleh tu hewat lagu tu. Supaya dengan manusia ya. Ada hitam, ada putih, ada merah, ada kelabu. Ada hikmat dia. Ada berbagai bahasa.
corak hidup, cara mikir, pakaian, nafsu, kehendak, gotu ni. Memang kelaklah itu adanya hikmah yang Allah Ta'ala buat. Dan dimulakannya kejadian manusia berasal dari tanah, iaitunya dari Adam alaihi salam, yang dinamakan manusia mula-mula yang Allah Ta'ala cipta. Adam artinya tanah ko, tanah kerah, yang diambil daripada tujuh jenis tanah. Mari gau jadi so. Itulah kulit manusia, adanya tujuh kulit. Sebab Allah Ta'ala perintah kepada malaikat suruh mari ambil tanah di bumi ni. Wallahu alam. Tak ada kena nak tanya dah. Ya gi cebok dengan gapo, ambil mano, negeri mano, tu tak ada kena tanya. Bukan kerja kita. Pas tu Nabi sendiri pun tak ada nak royak katanya malaikat mari duk cebok di Afrika ke, Asia ke, Europe ke. Wallahu alam. Nah, mano kita tak tahu juga. Tapi umumnya manusia mula-mula sekali, iaitu nya Adam dibuat daripada tanah, yang Allah Ta'ala cerita dalam beberapa ayat. Min sulalatin min tin. Ha tu. Banyak-banyak ayat. Kaca-kaca yang ada di dalam Quran. Nabi manusia ni pakat gambar katanya dia adalah berasal daripada tanah. Itulah Allah Ta'ala raya. Minha khalaqnakum. Dari tanahlah kami jadikan kamu. Wa fiha nu'idukum. Dan kepada tanahlah kami kembalikan kamu. Maknanya, bila mu mati, mu kena klik pada tanah. Hei manusia. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan daripada tanah itulah, kami akan cabutkan kamu. Maknanya akan bakit kamu semula. Hidup bernyawa untuk bakit. Gi kepada mahsyar. Ini kita adalah daripada tanah yang hina. Apatah lagi ayat lepas pada ni, iaitunya mimma immahin, iaitunya kita daripada air mani yang hina, yang busuk, yang Allah Ta'ala buat Adam daripada tanah. Lepas pada tu bermulalah manusia daripada air mani yang ada di dalam orang jatuh, yang keluarnya daripada tulai sulbi adik belakang, dan daripada orang tino yang Tuhan raya katanya air dia mari daripada tulai dada, di beripung, di kemaluan ataupun di rahim. Ini adalah Allah Ta'ala raya di dalam Quran. Manusia mula mari duk kaji temung katanya, oh nam asuci. Nah, sperm yang ada di dalam asuci saat ini berpuluh-puluh ribu juta. Tapi yang jadi manusia hanya seorang ataupun dua tiga orang yang jadinya anak kemar. Alhamdulillah. Lepas pada tu Allah Ta'ala firman lagi, thumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Kemudian ia menjadikan keturunan manusia itu dari sejenis pati, iaitu apa? Dari air benih yang sedikit dipandang orang. Sedikit dipandang orang maknanya bukan orang sikit duk tengok. Tapi maksudnya orang tak ada duk haduh air pasal busuk-busuk yang keluar daripada orang jatuh macam masuk di dalam rahim orang tino, sama ada dia bubuh ataupun dia mutah luar. Semua tu adalah air hino. Kalau nak banding dengan air-air lain, minta maaf deh. Air liu, air gohok, ingu, air mani. Minta maaf ni sebut pagi-pagi. Air liu. Sungguh katanya dia bahu duduk dalam mulut kita. Tapi dia tidak busuk seperti mana air mani. Air mani bila kena kain sikit, duduk tak lama busuk bahu. Tapi jadinya seorang manusia yang lahir daripada kerabuankan patik suntik di antara orang lelaki dengan orang perempuan, maka air mani saat ni gitu pe duduk di dalam telur orang tino. Duk res itu kecek mudah-mudah nak jadi gambar katanya. Kita semua ni daripada perut ibu belaka. Duduk selama 9 bulan sampai 10 bulan, maka keluarlah kita ke dunia. Kecuali setengah-setengah orang yang lebih daripada 10 bulan, hak tu dia panggil pit pakatik.
manusia yang dikandung oleh ibunya. Allah Ta'ala pun cerita di sini katanya, 1:4-1:9, yakni air mani yang hanya beberapa titisan sahaja pada pandangan orang. Tubik daripada orang lelaki. Lepas tu, tubik daripada lelaki tu, hasil daripada hak dia duk makan tu, duk makan, duk minum, ia akan jadinya daging darah, dan sebahagian daripada hak jadi daging darah tu lah, Allah Ta'ala buat pesaing fitrah dia, sama ada manusia ataupun binatang, jadinya air mani. Itulah Allah firman, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan daripada air itulah semua benda yang hidup. Cuba kita gambar, tuk sing tuk yang ti mi ciwit, yom macak, yom macak nam. Nam ke apa tu? Nam asuci. Dengan nam, hok dia duk makan, duk minum hari-hari. Orang ni khat nam tak leh. Itulah bijaknya Allah Subhanahu Wa Taala yang buat manusia dan buat nate-nate beranika banyak jenis-jenis nate. Kalau kira pasal manusia saja pun tak padar otak kita nak pergi fikir, masya-Allah banyak manusia. Nah, jenis tu, jenis ni, gitu kulit, bahasa, pemikiran, perasaan, arom dia, gotu gani-gani dan sebagainya. Alhamdulillah. Di sini kalau kita tengok dalam tafsir tak? Pada awal-awal yang Allah Ta'ala firman di dalam suratul Baqarah hubungi dengan kejadian Nabi Adam. Nabi Adam ni dia duduk sore pada mula-mulanya. Wah. Tak tahu nak kecek dengan siapa. Padahal dia duduk di dalam kebun, ada khilaf ulama katanya, ada kebun, kebun saat ni tu syurga sungguh ke ataupun satu tempat yang dibuat untuk ada duduk. Ni ada khilaf ulama. Wallahu alam dak. Tapi apabila ada duduk lama dengan tak boleh kecek dengan gu, tak tahu katanya nak kecek dengan siapa. Itulah ada dia minta dengan Allah. Supaya Allah jadikan kepadanya seorang temeh hidup. Inilah tersebut di dalam kitab-kitab tafsir dan kisah-kisah yang ada di dalam Quran. Adam apabila dia tidur, malaikat mari ambil tulai rusuk sebelah le atas. Cabut tulai rusuk sebentar, lepas tu siup. Huh. Jadilah seorang perempuan. Itulah dinamakan Hawa. Hawa artinya jenis manusia yang memberi nyawa kepada orang. Manut ti hai ciwit ke manut. Tu maknanya Hawa. Kalau Adam artinya tanah ko. Ha, tercapur daripada tanah dengan orang perempuan yang dinamakan akan beri nyawa kepada orang. Maknanya duduklah dua tu. Adam apabila dia bangun tidur, dia tengok orang tino dekat tepi dia. Alhamdulillah dia syukur, terima kasih kepada Allah. Bila dia tengok Hawa tu, dia kena selalu dah. Dia cok selalu dah. Tak ada kena ada main fan dah. Sebab apa? Tuhan capak di dalam hati Adam tu, kena kepada isteri dia. Dia reti doi tamacat. Dengan sendiri duduk di dalam tempat yang seronok pada waktu tu, Adam dengan Hawa, rasanya dialah yang sekasih-kasih hidup pada waktu tu. Alhamdulillah. Nah, cerita dia panjang. Tak ada nak bari so ha Adam kena tubik daripada pada syurga lagu mano, nah, mari ke dunia. Tapi umumnya Allah Ta'ala buat adalah bertujuan manusia kena mari hidup di dunia ni pasal beranak, cucu, cicit, cocok. Itulah Allah ayat katanya, thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Ubung ataupun yon semula ketika Adam baru-baru dibuat. Gemage ataupun kerung ada tu Allah Ta'ala buat selama 40 tahun. Dengan tidak ada ruh. Duk jadi tubuh yang tidak ada ruh. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh ciptaannya. Sebab tu roh ni adalah daripada Allah.
Dengan molek ni, roh daripada Allah. Bukan roh Allah. Roh yang Allah Ta'ala buat khuh. Siuk, puf. Masuk di dalam tubuh hadir. Dengan kaifiat, kita tak ada kena duk tanya. Lepas tu, hai siuk lagu mana? Buat lagu mana? Itulah orang pada zaman dulu tanya Nabi. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang agama akan tanya Muhammad, Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah hai Muhammad, jawablah kepada orang hendak tanya ha ruh tu. Ha ni adalah ha urusan Tuhanku. Maknanya manusia nak gi kaji ha ruh, nak ujadi tahu katanya kentek ruh tu macam mana. Wallahu a'lam. Cuma zahir tu kita gamalah katanya manusia hak hidup, nate hak hidup ya ada ruh. Tapi ruh dia duduk mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi apabila ruh dia ada di dalam tubuh, maka dia boleh gerak, boleh makan, boleh minum, boleh pergi, boleh gotu, boleh gani. Bila habisnya ruh becek di antara apa? Ruh dengan tubuh. Apa boleh tubuh mati? Apa ruh gimana? Ha. Orang apabila mati, ruh dia gimana? Juga nah, Tuhan cara ruh. Ada ruh yang baik, ada ruh yang tak baik. Supaya tubuh manusia. Itulah. Orang-orang duk kaji, dia panggil apa? Makhluk halus. Dia panggil nafsu, dia panggil jiwa dalam ilmu-ilmu tasawuf yang dikaji oleh manusia. Alhamdulillah. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya ruh ciptaannya. Alhamdulillah. Ada mula gerak. Mula bangun sebab ruh siuklah masuk di dalam tubuh dia. Dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran dan penglihatan serta hati, iaitunya akal fikiran. Ha, ni tengok ni. Tuhan rekah. Nak ayat katanya, daripada Adam dengan Hawa saat ni beranak jadi anak cucu cicit cicu. Sampakah hari ni? Tuhan pun royak. Ingat molek. Aku buat kamu mula-mula sekali. Boleh dengar. Boleh lihat. Boleh mikir. Ni tertib yang Allah Ta'ala atur. Manusia ni dia dengar mula-mula. Dia bukan tengok tak. Dia bukan nampak tak. Sebab tu saya biasa duk royak kepada kita dah. Lepas tu kita sendiri pun tahu. Budak-budak. Budak-budak apabila dia duk atas dukung lagi. Kita terawak cocoh. Wak-wak-wak nak-nak cocoh mata dia. Budak dia dia. Sebab apa? Tekoh tu tu. Telinga dia dengar tapi mata dia supaya dengan sempat. Mata ni dia tak nampak lagi. Sebab tu budak dia tak ada dek kelik. Bila kita wak. Kalau kita orang tua ni terang acu wak gapo-gapo di muka kita. Islandu sebab apa? Sempat kita ni dia makan, dia masuk dengan benda hak akan kena kita. Sebab kita sudah pun menjadi orang yang sempurna dengar, lihat dan akal fikiran. Sebab itulah Allah Ta'ala atur waja'ala lakumus sam' as-sam'u yang pertama. Lepas tu wal absar, iaitu penglihatan lepas pada tu. Wal afidah, al afidah iaitu hati ataupun akal fikiran. Alhamdulillah. Sebab tu budak-budak kecil tidak mukallaf. Ni kalau kira pasal hukum, budak kecil dia tak semaya apa tak apa. Dia tak puasa apa tak apa. Sebab hukum dia tak sama dengan orang orang yang besar, orang yang tua dan sebagainya. Tapi apabila budak tu siapa dah akil baligh, dia mula mikir sendiri boleh dan dia siapanya umur, maka hukum mula taklif di atas dia. Sama ada dia buat baik ataupun dia buat jahat, maka dia sendirilah akan terima pahala dan dosa. Alhamdulillah. Siapa orang tu tua semula, jadilah budak pula. Sebab tu orang-orang tua orang kata apa? Nyanyuk. Sebab tabiat ia klik kepada budak semula. Thumma yuraduna ila ardhalil umur. Mereka dikembali kepada klik kepada umur tua, lepas tu mula nyanyuk. Jadi supaya budak semula. Masya Allah. Inilah kejadian manusia sampai ke dia mati. Tapi Allah royak di sini
Nak jadi manusia mikir so. Gapo? Qalilam ma tashkurun. Supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Allah. Tuhan we krop tuk sing tuk yang kepada kita dalam tubuh lah, kalau kita kira tubuh. Daripada air mani setitik saat ni, jadi manusia boleh dengar, boleh kecek, boleh makan, boleh ada akal fikiran, ada gotu, ada gani, tapi tak syukur kepada Allah. Inilah apabila kita baca ayat-ayat pasal ini, bila gambar dia tak ada sebut ha syurga ha neraka walaupun sikit, tapi dia cuik hati kita. Qalilam ma tashkurun, sedikit di kalangan kamu yang bersyukur, yang berterima kasih. Lepas tu ayat lepas badan ni Allah Taala royak lagi orang-orang kafir, orang lawan hukum Allah, orang tak kenal diri dia sendiri. Itulah wa qalu a idza kun a idza dalalna fil ard a inna la fi khalqin jadid. Nanti lepas badan ni insya-Allah kita akan baca manusia ada yang Allah Taala buka hidayah jadi orang Islam, jadi hamba Allah yang baik, dan banyaknya yang jadi manusia yang deraka, kafir, munafik dan akan menjadi ahli neraka. Nah, sekadar inilah untuk hari ini, dan insya-Allah esok pagi hari Jumaat kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.